saya. Yang takut saya. Saya. Takutan dia teman-teman. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman sahabat kucing? Semoga kabarnya selalu baik ya. Dan untuk teman-teman, sekarang saya mau OTW lagi ke jalanan. Seperti biasa memberi makan kucing-kucing jalanan karena mereka membutuhkan bantuan kita untuk bisa bertahan hidup. Alhamdulillah untuk kucing sama kitten yang di rumah sudah saya kasih makan dan sudah urusin semua. Jadi tinggal lagi yang di jalanan karena kasihan banget pasti mereka pada kelaparan teman-teman. Ntar kalau misalkan saya sudah sampai lokasi akan saya update kembali ya teman-teman. Teman, sekarang saya lagi ada di TPS Loabakung kembali. Terus ini kata bapaknya ada kitten yang dibuang. Ya ini Pak ya. Kasiannya. Ini teman-teman. Kasian banget dia. Mainan sendiri. Takut dia teman-teman. Ya Allah. Kasihan dia main sendirian. Takut banget dia teman-teman. Kita cari lagi sepatu ada saudaranya. Ini pernah tempat kemarin saya rescue kitten juga di sini. Siapa tahu di sini ada lagi kan? Ini kita bantu ya teman-teman. Ini kita kasih makan dulu ya. Habis itu kita rescue kittennya. Nah. Ini kita kasih bantu kasih makan dulu. Ya teman-teman, dia agak takut. Saya. Ya takut saya. Saya. Takutan dia teman-teman. Saya. Jatuh. Jatuh dia teman-teman. Astaga. Ini dia sembunyi dia di bawah kolong situ teman-teman. Ketakutan. Dia lagi cari makanan ini. Bismillah. Ya tahu saya. Ya Allah. Ini kita bantu kasih makan dulu. Mau dia teman-teman makan. Astaga. Ini langsung kita amankan aja teman-teman ya. Karena kalau kita biarkan di sini pasti dia pas bakalan mati nih. Gak dapat makanan. Takutnya ada lagi saudaranya. Gak ada teman-teman. Ini kita bawa pulang aja ya. Kasihan ya.
Alhamdulillah teman-teman sahabat kucing, untuk kitanya udah saya amankan aja nih. Soalnya nggak mau makan ya, jadi saya bawa pulang aja. Kasian banget ya di sini sendirian, sampai ketakutan ya. Ya, untuk teman-teman sahabat kucing, semoga apa yang saya lakukan ini akan terus bermanfaat sehingga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing melantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman semua, salam dari saya Sahlan, sahabat kucing.